Assalamualaikum warahmatullahi. Wasallam melakukan perang, bahkan tidak sedikit dulu orang Indonesia juga berani melakukan perang dengan Belanda. Tetapi dengan banyaknya doa para ulama, dengan banyaknya doa para mukminin, sehingga dengan kekuatan yang seperti itu bisa mengalahkan kekuatan yang dahsyat. Tentu itulah luar biasanya dan pentingnya doa bagi semuanya. Yang nomor dua adalah la tuqbalul hasanat, tidak diterimanya kebaikan. Setiap manusia tentu mengharapkan bahwa kebaikan itu supaya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya seseorang pasti mengharapkan bahwa amal ibadahnya adalah amal ibadah yang baik, tetapi dengan perbuatan ghibah bisa menyebabkan amal perbuatan baik itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor tiga adalah tuzidu sayiat, bahwa dengan ghibah bisa menjadikan tambahnya keburukan. Tentu setiap orang mengharapkan keberkahan dalam hidup, tetapi kalau kemudian disebabkan dengan perbuatan ghibah atau ngerasani
atau menggunjing, lalu dia semakin jelek dalam hidupnya, amal ibadahnya semakin buruk, tentu itu menjadi malapetaka bagi kita seorang mukmin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi yang lain. Nafa'anallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.